Inilah suasana pagi di sebuah kampung dalam Melaya. Terang, tenang dan aman. Dengar burung berkicau-kicauan. Lihat bunga mulai berkembang. Memuja alam di pagi hari. Hasil tani tiada kepala, kampung halaman terasa mohon berkat tenaga bumi yang kaya dan subur. Sentosa rasa berdendang dan bernyanyi, meski kita sengsara riang di hati. Sungguh pagi, cikgu. Pak, boleh ke tidak Halimah memanjangkan pelajaran Halimah, Pak? Bapak pikir boleh. Bapak sanggup sampai musim menuai. Tapi padi kita tak banyak lagi tinggal, toh, Pak? Bapak tahu. Macam mana pun kita mesti cukupkan juga. Mak sudah terlambat, Pak. Mak mesti pergi mengajar cepat-cepat. Susah hati, Pak. Mak fikir padi itu boleh cukup. Karena tak lama lagi Halimah pun dah jadi guru besar. Pak, mak pergi dulu ya. Hei, mana padi? Saya punya kawan tata makan lu atas padi. Wah, maulah. Gua orang miskin apa macam mau kasih padi sama lu? Jangan cakap orang gembolong. Wah, banyak pati lah.
itu pati cukup kita orang makan. Wah, banyak makan. Wah, banyak silap. Kita lah cipai ini hari. Ini bukan lu punya uang. Lu diam. Uang bapak, dan kalau boleh tadi dia nak ambil padi itu juga, Abu. Bapak ni kenapa? Bapak dia pukul. Habis tu? Habis tu bila dia dengar kau datang dia nak lari, tapi saya dapat cakar muka dia, Abu. Kenapa, Pak? Jangan sedih, Halimah. Biar macam mana pun aku mesti ambil uang itu balik. Tapi jaga baik-baik, Abu. Penjahat-penjahat ini adalah merbahaya yang besar. Kerana dia ada pistol, Abu. Aku tidak peduli, Halimah. Tidak, Abu. Lebih baik kau jangan pergi, Abu. Tentu nanti dia bunuh kau. Oh, tidak, Halimah. Kita tak boleh diamkan dia orang buat begitu. Aku mesti pergi dengan segera. Kawan Alimah sama dia punya bapak Mahmud sudah kena curi. Penjahat sudah curi semua dia punya uang. Lu tahu. Gua kejar tapi dia sudah dapat lari ya. Dan gua mesti cari sama itu penjahat. Dia tahu kan dia punya upah. Oh, Alimah ada cakar dia punya muka. Mana dia orang ada? Kita mesti cari dalam semua kedai kopi. Dia mesti belanjakan itu uang. Baiklah. Dia tak ada di sini. Sekarang mana kita mesti cari sama dia? Tu ingat tentu dia berani datang bukan? Tu ingat dia tak berani. Barangkali gua pikir lu betul. Lang li ga lang, a li ga lang, a li ga lang, a li ga lang, a li ga lang.
Saya kenal lu, tengok lu, mana tampak saya pun tak tahu. Anak, bukan gua. Mari minum. Saya pun atal duit, lu tengok. Meikui, meikui, wa ai ni. Saya ada kenal dulu. Lu pun saya punya kawan. Balilah, jamzilah. Ah, wo de ting gan lai le, tiao wu ba. Sekarang gua terus mau pergi alih mampir rumah. Gua mau kasih balik ini uang. Baik, gua jalan kaki balik rumah. Eh, Abu, pukul berapa lu balik rumah? Dalam pukul 11, wajah. Baik. Chang, si pengganas itu, baru sedar bukan saja ia kehilangan beg duitnya, tetapi juga peta rajah tempat simpanan bambang makanan komunis. Bian Hock rakan seperjuangannya marah dan ketakutan. Siapa orang dulu sana? Saya kawan Bian Dintek, serah kena curi. Ya, sama orang kita dah pencuri. Mana dia orang tinggal? Kita boleh cari. Saya berjarah sejarah Master Pak. Hei, apa macam saya Bian Dintek? Hei! Kita harus mencari dua orang. Hei, lapa yang juga. Hao. Mei ren zai li mian ao. Hui dao jiafei dian qu. Dia sudah pergi. Dia ada kawan perempuan di kawan baru.
Pak Mamut. Siapa itu, ha? Saya Abu, Pak Mamut. Oh, Abu. Saya takutkan penjahat itu datang balik. Masuk, Abu. Tak ada. Bukan kali ini. Tapi saya dah jumpa penjahat itu tadi. Ini dia. Wang Pak Mamut. Alhamdulillah, syukur. Terima kasih, Abu. Pak Mamut, beg ini biarkan saya simpan, ya? Baik, Abu. Buat satu peringatan. Baik, Abu. Abu. Kan itu Alimah aku cakap, aku mesti ambil wang itu balik. Wang? Wang tadi sudah dapat balik? Hmm? Terima kasih, Abu. Barulah kita senang sekarang. Itu就是我拿到钱的地方，有辅警，我们可以在他回去的路上拦住他。好。 快点，把这东西抬起来。那张计划是这样，如果给警察拿到，那我们一切都完了。我们一定要找到阿布和那荷包。 哎呀，是被他们拿走了，糟糕了。
Jang tahu yang ia akan dihukum, melainkan ia boleh dapat peta itu kembali. Ia sanggup membunuh Abu serta yang lain-lain juga untuk mengambil peta itu kembali. Abu baru saja balik pukul 10 lebih tadi. Kenapa, Dewong? Betul kalau tak jumpa dia? Betul. Wa tak jumpa dia. Di mana dia ada sekarang? Bolehkah jadi pasal ini surat? Lombok saja. Wa tak tahu ini apa. Barangkali Abu tahu. Saya mesti cari sama Abu. Wa ikut sama Abu. Jangan pergi, Halimah. Biarlah Halimah pergi, Pak. Tunggu ya, buat tukar baju. Wong, Wong, mari tengok ini, Wong. Nampaknya macam Abu punya motorcycle. Halimah, di sini Halimah. Ketua komunis itu memberitahu kepada orang-orangnya yang ahli-ahli pemungutnya ada meninggalkan barang-barang makanan di tempat-tempat yang ternyata. Ini adalah 你是应该在这晚上回来。Chang menghadap serta mengaku ianya kehilangan beg duitnya yang ada peta di dalamnya. Chang dan Biang Hok juga mengaku yang mereka akan mencari peta itu sampai dapat serta dengan orang-orangnya sekali jika perlu. Thank you.
susah, pulang tak ada patah, cuma luka sedikit. Dia ada baik. Mari. Banyak terima kasih tolong sama ini Mamut. Tidak apa. Kalian pergi datang ke sini, saya akan datang ke sini. Saya mau angkat api rumah sakit. Saya boleh jaga sama dia. Mana Halimah? Halimah mana? Mana dia lah? Cuba rumah Abu. Rumah Abu? Oh, betul. Siapa boleh kasih tolong sama Abu? Saya boleh. Kasih sama Abu. Baik. Ah, hai si bukan orang. Baik, ni jauh kai. Saya akan jauh lori saya jauh ku. Mimbang ya? Mimbang. Wong? Ya? Saya ada satu surat berkasi sama Abu. Baik, mari.
lain perkara sudah jadi. Apa perkara pula lagi? Rumah Pak Mahmud sudah kena bakar. Sudah kena bakar? Ya, Mahmud pun sudah kena angkat pergi jumpa doktor di Cross Street sana, nombor 110. Lu tahukah siapa-siapa doktor di Cross Street? Yang gua tahu, satu pun tak ada di sana. Tapi Wong, lebih baik lu periksa dulu. Baik. Sin, siapa beri awak ini surat? Seorang Cina. Dia datang naik kereta. Tapi masa itu Halimah tak ada di rumah. Ya, saya tahu. Tadi dia yang membelah saya. Dan sekarang dia ke pasar. Tentu sekali dia terperanjat kalau dia tahu. Apa pasal ikat saya macam binatang? Takutkah sama saya satu orang tua? Dia tidak mau cakap apa-apa pasal itu, Sulalah. Kasih tahu. Kita orang boleh hantar balik rumah. Balik rumah? Saya punya rumah lu sudah bakar, saya tak mau cakap sama lu lagi. Abu, lu betul lah. Itu kursi sana tak ada. Tapi Wong lu tiup. Ini surat apa pasal DP address bohong? Ini pelangkap. Tentu sekali pelangkap. Pelangkap? Siapa mau tangkap sama gua? Mestilah orang jahat komunis. Angkat dia punya beg, lu ada ingat? Ah, mesti pasal itu surat. Cuma nombor saja. Ini dia punya tanda. Ya, barangkali lu betul, Wong. Tapi sekarang kita mesti cari sama Pak Mahmud dulu. Oh, Husin. Apa kau buat di sini? Apa bapak cari saya ke? Bukan. Bukan, Halimah. Rumah kau sudah kena bakar. Rumah sudah kena bakar? Kenapa kau orang diam semua? Marilah kita tolong lekas. Baik. Halimah sudah balik. Lu boleh pergi. Orang ada gua, mari rumah ini mau angkat barang. Sudah sini. Tokmu tahu ke hal ini? Saya banyak kenal ini Mahmud. Ini surat tetap dia punya tulisan. Lu boleh masuk. Baik. Ya? Ada lagi nak report? Apa? Lu mak kenapakah? Kamu baru lagi? Baik. Lakat report lagi. Kalau apa-apa. Saya terima lagi news dari Kampung Baru. Lemah yang kena sambung itu kena bakar pagi ini. Siapa pun tak tahu pasalnya. Satu report lagi. Monosaga pelanggar ada dalam palit lekat kampung itu. Mana ini tempat? Sini, Encik. Baik. Ambil nama tuan punya motosikal itu, cari dia. Cari budak perempuan itu dan dia punya bapa juga. Lepas itu, baru kita boleh tahu apa yang sudah jadi. Baik, Encik. Berkenaan dengan kes curi padi, ada apa-apa lagi keterangan? Tak lah, Encik. Siasat lagi lah. Mata. Siapa itu? Mahmud, hantar dia. Ambil barangnya, buat disimpan. Tidak, saya tidak percaya. Lebih baik kita ikut dia, Abu. Nanti dia bawa kita jumpa saya punya bapa. Baik, baik.
万运娘的事情你有什么报告？第二次战已经完毕，尹同志很能干，我曾经派一辆洛利到马木的家载过去了，他现在要开到这个地方的粮食站，郑同志等在这个地方。 应该在1点钟以前到，我知道，因为有一辆车从康波马路一直跟着我们的车来呀、啊。好，把洛丽驶过去。好，我们再对付他。好。阿布，阿布，阿布。 Sekarang saya lapar dulu. Mana itu surat? Kasih saya. Apa surat? Buat tak ada surat. Hei, keluar. Gua tak boleh keluar dah. Gua pakai kaki kena sangkut dah. Saya lapar dulu. Lakat keluar. Lakat keluar. Mana itu surat? Nasib baik. Bagus, ha? Kita kena embus. Dia orang tembak tayar motokar. Embus? Eh, apa ini? Cik, tengok ni cik. Saya dapat dekat kereta. Embus? Jaga ini orang. Petrol jaga baik-baik. Belanggari mania penjahat dekat sini. Ada banyak, cik. Tadi dia orang sudah tembak sama kita. Tapi nasib baik kena tayar kereta. Diam. Awak besar bohong. Ini, abang macam sampai sini. Ini topi itu penjahat punya. Bagaimana kawan-kawan saya? Makin lama kita berdiri di sini, makin kurang peluang kita dapat selamatkan dia orang.
Kenapa, Encik? Ingat saya cakap bohong kah? Yang betul di situ ada satu lori berisi padi. Penjahat-penjahat itu sudah curi. Ya, awak tolong curi bukan? Masuk kereta lakas. Kita pergi tengok itu lori. Ikut saya. Setem kau dia. Sebab saya lapat ini topi sama dia. Dalam lori yang kita periksa adalah padi. Tinju barang curi. Pasal itu saya sak dia orang penjahat. Awak ada apa-apa nak bercakap? Saya bukan penjahat, Encik. Saya berani sumpah saya bukan penjahat. Encik boleh siasat dengan senang nombor kereta itu. Itu kereta kawan saya, Wong, yang punya. Sebetulnya kita sedang mengejar penjahat-penjahat itu. Diorang cuba hendak membunuh saya. Polis tentu ada jumpa motosikal saya dalam parit dekat Kampung Baru. Kampung Baru? Apa nama motosikal awak? NA132. Tan, siasat lagi tentang nama tuan punya dan nombor motosikal itu. Baik, Encik. Berkenaan dengan penjahat-penjahat itu, ada lagi keterangan yang awak suka bagi tahu kepada saya? Ada, Encik. Lepas sama Gok. Lepas tu binatang. Lepas, Gok. Lepas. Ketua kumpulan itu mahu tahu apa yang telah terjadi kepada barang-barang makanan yang mereka mesti pungut dan juga di mana adanya Chang. Jin Ta, 担保会成功的。很好，把你儿子带到我的研房里去。我要问他。 Bian Hock menjawab, ia hendak menggunakan Halimah sebagai perkakas untuk menawan Abu. Tetapi kata ketua itu, ia hendak menyoal Halimah dahulu. Hey, Yong, 拿箱子来。Wong. Apa pasal diorang bawa Halimah di sini? Cilaka. Apa salah Halimah sudah buat pada dia orang? Ini semua binatang. Nanti saya... Jangan bising, Mahmud. Kita mesti cari satu jalan keluar. Sekarang tulis. Saya sekarang ada di Cross Street 110. Tidak, gua tak mau tulis apa-apa pun. Ingat apa? Nanti cari pelanduknya bapak. Tulis. Kalau lu mau dia hero. Jangan takutlah. Saya mau cakap sama abu saya. Tidak, gua tak mau tulis apa-apa pun. Lepas itu, lu semua boleh balik. Dari Halimah, tulisan dia sendiri. Dia kata dia ada di 110 Cross Street. Ini tempat yang diorang bawa Pak Mahmud. Dan inilah dia. Onley. Ya, tuan. Panggil kelab 420. Baik, tuan. Abu, inilah peluang kita. Ini Bian Hock. Dia harap dan percaya awak akan jatuh ke dalam tangannya. Awak mau tolong kami? Mau, Cik. Bagus. Masuk. Saya, Encik. Ini Osman. Dia akan pergi bersama-sama. Betul awak hendak pergi? Tentu sekali. Saya mau selamatkan Halimah sebelum dia orang buat apa-apa pada dia. Baiklah. Dengar baik-baik. Ini kerja bukan main-main. Awak mesti ikut apa yang saya suruh. Pergi ke rumah itu semacam awak tahu Halimah ada di dalam.
Kawan ala dua, boleh tengok. Abu, saya di sini, Abu. Tolong, Abu, lekas. Tolong saya, Abu, di sini. Tahu nombor kereta. Ini satu jalan. Ini Ben Hawk sudah kelang kabut. Dia akan bawa kita ke campnya. Bagi saya tahu jika mau apa-apa pertolongan. Okey. Hantar hukuman ini kepada semua kereta-kereta petrol. Jaga kereta MA993 dan ikut ke mana ia pergi. Nah, repeat dua kali. Jaga kereta MA993 dan ikut ke mana ia pergi. Jaga kereta MA993. Repeat.
jaga kereta MA993 dan ikut ke mana ia pergi. Oven 4 to control, kereta MA993 baru lepas roadblock nombor 2. Kami ikut 100 era di belakang. Masuk ke dalam sana, Anjay. HQ. OCPD here. Thank you.
Ketua kumpulan terperanjat apabila didengarnya polis sedang mengejar mereka. Dia mengeluarkan perintah meninggalkan tempat itu dengan serta-merta dan membunuh orang-orang tawanan itu. Bian Hock tidak membenarkan orang-orang tawanan itu dibunuh. Mereka boleh jadi saksi yang ia tidak bersalah menghilangkan peta itu. Sana ada orang. Baik. Cik, ada satu kem kosong di situ. Tapi ada satu orang kena ikat. Sana. Awak dua orang cari sebelah sana. Baik, cik. Saya mesti ikut. Jaga baik-baik, Abu. Baik, cik. Jaga baik-baik. Inspektor!
Saya nampak dua orang saja lari dan masuk ke kiri. Jadi pasukan besar diorang tentu tak jauh dari sini. Sana pun dia orang punya jejak kaki tak ada. Saya fikir dia orang mengikut sungai juga. Sebelah mana? Itu kita mesti cari dengan pantang. Ketua daerah berkeras yang mereka mesti mempunyai bekalan makanan untuk 3 bulan. Dan Bian Hock bertanggungjawab mencari bekalan itu. Sekira tak berjaya, ia akan dibunuh. I want a reki. I'll repeat in Malay. Saya mahu pertolongan udara. Message ends. Sixth Street, quickly, please. Hello, Air Ops. Speak up, I can't hear you. Yes, speaking. Right, straight away. Hello, operations. Air Ops here. We want a recce. Straight away. Dan sekarang, ketua kumpulan dan Bian Hock tuduh-menuduh antara satu dengan lain terhadap kehilangan peta itu. Ketua daerah lebih-lebih lagi terperanjat kerana polis sedang memburu mereka. Ia mengeluarkan perintah supaya ketua kumpulan itu dibunuh bersama-sama dengan orang-orang tawanan, kecuali Halimah
kerana ia sendiri berkehendakkannya. Cang de zhen miang? Eh, paratai dao zhege difang lai. Paratai zhong. Zhe bu zhi wo de chao guo. Zou. Ketua Komunis memberitahu rakan-rakan seperjuangannya yang mereka telah diberi perintah menyerang sebuah kampung baru dan membebaskan saudara-saudaranya supaya mereka merasa kesenangan. Apa yang dikatakannya, faedah-faedah yang hanya paham Komunis dapat memberi. Thank you. Kapal terbang sudah jumpa satu bandit camp sekarang. Itu bandit camp ada sini lebih kurang. Dan OCPD sekarang ada di sini. Jauh dia lebih kurang satu batu. Operator, hantar satu khabaran. Mengikut ini, kita sekarang ada lebih kurang satu batu jauh daripada penjahat-penjahat. Mereka ada lebih kurang 100 orang. 100 orang? Hmm. Tapi kita tak mau bagi peluang kepada mereka melarikan diri. Tentang perkara itu, saya fikir patut kita minta bantuan daripada tentera. Alright. Ini perkabaran kepada nombor 4 platoon. Satu bandit camp yang besar ada di map reference 379089. Camp itu mestilah di lingkung. Hello, Abel. Roger out. Ada message, tuan? Baik, terima kasih. Sergeant, tuan. Ada satu bandit camp yang besar, lebih kurang satu batu di sana. Kita akan pergi attack dan jangan bunuh orang tawanan dalam itu. Dapat? Dapat, tuan.
atas buka hidang itu. Jalan sih. Bangun, lo. Jalan.